Kalau awak suka video kami, sila subscribe channel dan jangan lupa tekan loceng. Bye! La 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 la. Tak rasa takut pun. Sains dah buktikan yang Yeti tak wujud pun di dunia ni. Jadi saya tahu ini mesti palsu. Bosannya saya. Dunia ni kan luas. Jadi memang banyak yang sains tak dapat nak jelaskan. Sebab tu saya pasti yang Yeti memang wujud di dunia ni. Jungle Legend. Saya nak semua berkumpul di pegalan sekarang. Ada Yeti muncul di hutan. Baik. Kita bertugas sekarang. Satu, dua, tiga! Mana Yeti tu? Dia dekat mana? Cepat tunjukkan video tu. Kenapa beria sangat nak tahu? Selama ni saya memang nak sangat tengok rupa Yeti tu. Sebab tu saya tak sabar. Mata-mata, pancarkan maklumat video. Masa tu, saya sedang berjalan di kawasan hutan ni tau. Tiba-tiba, Yeti melompat keluar. Dan dia mengaum ke muka saya dengan kuat sekali. Bunyi macam... Twin, lepas tu apa yang berlaku? Masa tu kan, anak tu mengaum. Dan saya jadi takut sampai saya pengsan. Yahoo! Saya dah tak sabar nak keluar cari Yeti tu lah. Macam mana boleh ada Yeti di hutan, ya? Saya yakin yang tu bukan Yeti. Itu mesti haiwan yang lain. Baiklah, saya nak semua pergi siasat sekarang. Mari kita selesaikan misteri ini. Hai! Yeti tu. Kalau awak bising macam ni, Yeti pun tak nak keluar. Awak jangan risaulah. Sebab Yeti tu bukannya penakut. Yeti dah nak muncul lah. Saya nak pergi tengok. Hati-hati. Jom, Blue Bear. Janganlah bising. Sebab Yeti baru je lalu tadi. Encik Arnab, awak buat apa kat sini? Iyalah. Malang betul. Hari ini dah dua kali saya kena sergah. Arnab, awak ada nampak Yeti tu pergi ke mana, ya? Semua tolong berhenti. Bahayanya. Mana datang lubang ni? Nah.
nampak macam kesan tapak kaki je. Kalau tapak kaki sebesar ni, saya rasa ia kepunyaan Yeti. Untuk pastikannya, kita kena buat analisa. Tengok ni, memang betul Yeti kan? Saya nak tahu betul ke ada sains yang tak boleh jelaskan hal ni. Saya ada cara nak panggil Yeti itu. Dan pasti kebenaran akan terbongkar. Yeti, oh Yeti. Cepatlah awak keluar. Boleh ke guna kerepek untuk panggil dia keluar? Mestilah boleh. Jom cepat kita menyorok. Saya ada terdengar sesuatu. Kenapalah saya cuma dapat bau kerepek je. Betul ada Yeti. Kan betul apa yang saya cakap? Tapi saya macam tak percaya. Saya tahu awak semua mesti akan terperanjat tengok ni kan? Serang! Tengok, Yeti memang suka makan kerepek lah. Apa dia buat? Dia sedang makan kerepek. Habis macam mana? Saya tak ada save fungsi ni. Tengoklah Yeti ni tak menakutkan langsung. Yuhu! Wow! Hey, apa ni? Kenapa macam ada benda yang jatuh? Ini adalah robot, bukannya Yeti. Kita dah tertipu. Tak guna. Saya cipta kamu untuk takutkan mereka. Bukan main sama-sama. Clownfish? Rupanya robot ni ciptaan awak ke? Habis tu awak ingat yang Yeti ni memang betul-betul wujud ke? Palsu rupanya. Nampaknya saya kena tingkatkan fungsi yang lebih menakutkan lagi. Sekarang awak semua mesti takut kan? Kenapa macam ni? Nampaknya ia dah hilang kawalan. Cepat kita halang dia. Kita serang. Itu terlalu kuat. Kita tak dapat bertahan lagi. Yeti ini terlalu kuat sangatlah. Kita kena buat sesuatu. Di belakangnya ada bateri. Kita kena cabut supaya dia akan berhenti. Biar saya buat. Sekarang kita perlukan jaring lebih cukup. Sekarang giliran saya pula. Ini dia.
Rakun, selepas ni, awak masih percaya Yeti wujud lagi ke? Saya masih percaya yang Yeti itu wujud. Cuma ia belum muncul je lagi. Ah, siapa makan pizza saya? Rakun, awak dah makan pizza saya ke? Saya tak makan lah. Awak nampak tak kesan tapak kaki ni? Mesti Yeti yang dah makan. Kat kawasan sini mana ada Yeti? Terdapat legenda raksasa salji di seluruh dunia. Mengikut legenda, mereka menutupi rambut dan setinggi 2-3 meter. Mereka muncul di dataran tinggi yang bersalji dan kawasan tak berpenghuni. Pada tahun 1951, ekspedisi British menemui ada tapak kaki raksasa Yeti di Gunung Himalaya. Pakar genetik di Universiti Oxford telah menguji bulu Yeti dan keputusan telah menunjukkan bahawa ia sangat serupa dengan sejenis beruang kutub. Sehingga sekarang ni, identiti sebenar Yeti masih lagi diragui semua. Ini bukan dataran tinggi maupun tanah tanpa manusia. Jadi, memang Yeti ni tak ada. Tapak kaki ni buatan awak dan awaklah yang mencuri pizza, kan? Saya dengar alat paling hebat kepunyaan komandan ada tersimpan di sini. Tak lama lagi, ia akan jadi milik saya. Markah penuh. Alamak. Tengok tu, ada orang pecah masuk pangkalan. Dia nak curi barang saya. Jangan bising. Bisik kecemasan, ada pencuri pecah masuk pangkalan dan mencuri barangan saya. Apa? Ada pencuri dah pecah masuk? Kita bertukar sekarang. 1, 2, 3. Nampak pelik. Mana pencurinya? Dah jumpa ke? Jangan berpura-pura. Awaklah yang curi masuk ke pekalan kita. Apa? Saya tak nak curi apa-apa pun. Awak semua tak percaya ke saya ke? Walaupun rakun ni kadang-kadang nakal, tapi saya percaya dia tak mencuri. Betul tu. Saya pun percaya ke rakun. Komander, betul bukan saya. Rakun, saya percayakan awak. Tapi rakaman ini jelas menunjukkan awak. Tak, itu bukan saya. Saya masih tidur tadi. Takkanlah dalam hutan ni kita boleh ada dua rakun. Mesti ada yang menyamar jadi saya. Tak apa, saya akan pergi tangkap dia. Rakun! Semuanya tak percayakan saya. Saya akan siasat dan cari pencuri tak guna tu sampai dapat. Awak semua apa khabar? Boleh saya... Inilah dia rakun yang buat hal kat sini tadi. Dialah. Dia dah rosakkan semua tanaman lompat saya. Dia juga dah curi semua stok makanan untuk mesin sejuk saya. Itu tak betul. Bukan saya yang buat. Itu memang awak. Memang awak. Tak guna. Saya akan tangkap siapa yang menyamar jadi saya. Saya tak akan biarkan dia terlepas lari. Itu makanan tupai yang dah dicuri. Penjahat tu pernah ke sini. Kat depan pun ada lagi.
Seronoknya guna muka rakun untuk buat kerja jahat. Baguslah. Mari tengok apa yang disimpan oleh komander dalam benda ni. Bunyi apa tu? Saya akan cari sampai dapat dan ajak dia cukup-cukup. Apa ni? Cermin rupanya. Ingatkan saya dah jumpa yang palsu tu. Tak mungkin. Mana ada cermin kat dalam hutan ni? Rupanya dia lah yang menyamar jadi saya. Hei, Super Yo-Yo! Hei! Fokus! Rubek! Saya dah tangkap pencuri itu! Kami datang sekarang. Mana awak nak lari? Kenapa boleh ada dua rakun? Awak pun dah sampai. Baguslah. Cepat tangkap dia. Tapi mana satu yang palsu ni? Dia yang palsu. Awak sebenarnya yang palsu. Alamak, memang serupa betul lah. Jadi mana satu rakun yang sebenarnya ni ya? Jangan risau. Saya ada idea. Bau macam dah 3 hari tak mandi. Saya tak suka mandi. Sayalah yang sebenar. Yang ni macam dah 30 hari tak mandi. Saya lagi lama tak mandi. Jadi sayalah yang sebenar. Jangan cakap dengan dia. Rekod terpanjang saya tanpa mandi cuma 3 hari je. Kita tak boleh nak pastikan dengan cara ni. Alamak, awak tak ada cara lain lagi ke? Saya ada. Kita pasti terus dapat tahu siapa rakun yang sebenar. Mr. SUV! Hei! Analisa badan. Kekuatan fizikal rakun adalah yang terbaik di antara semua ejen. Sesiapa yang bertahan di atas treadmill paling lama adalah yang sebenar. Saya takkan mencuri. Bahaya! Berhenti semua! Dia reflect. Dia nak balas reflect rakun sangat bagus. Siapa tangkap lebih, dia yang akan menang. Tambah kelajuan. Satu, dua, tiga. 15 semuanya. Di sini pun 15 biji. Percayalah, saya yang sebenar. Tak, sayalah. Saya undur diri. Pasti ada haiwan lain yang tak dapat tiru aksi rakun. Saya tahu. Siapa berani direnjat elektrik, dialah yang sebenar. Awak ni biar betul. Awak takut ke? Saya tak takut. Saya dulu. Tunggu dulu. Awaklah kapten kami. Apa? Rakun yang sebenar, apa juga halangan dia takkan berfikir lama dan terus bertindak. Blue Bear. Fogmos, kadang-kadang ada juga berfikir. Tak nak mainlah. Ninja Cat. Ninja Cat, kenapa awak menyamar jadi saya? Sebab saya nakkan alat rahsia komander, tapi saya tak nak kamera rakam diri saya. Jadi kena tiru muka awak. Berani awak tipu kami semua? Cepat keluar dari alat tu. Kan saya baru dapat alat tu. Jangan mimpilah. Pergi dulu. Kembalikan alat tu cepat. Datanglah ambil kalau hebat. Tak guna. Super Moto. Ha,
Saya dah tak nak main lagi. Dah, saya pulang kau balik. Dia dah pulangkan pun. Akhirnya kita dapat semula. Kebenaran pun dah terbukti. Maaf, Rakun. Kami tak sepatutnya mencurigai awak dari awal lagi. Tak apalah. Semua dah selesai pun. Misteri dah selesai. Sebenarnya rakun palsu tu ialah ninja cat. Macam tu rupanya. Maafkan saya, Rakun. Saya dah salah sangka. Maaf ya, Rakun. Kami tak patut tuduh awak. Tak apalah. Dan terima kasih. Dapatkan semula barang saya. Itu tak ada masalah. Oh ya, Komander. Boleh tak kami tahu dalam kotak tu ada apa? Dalam ni adalah... Apa dia? Ya, betul! Rakun, cepat keluar. Saya tahu itu awak. Dengan semburan chameleon, jangan harap awak akan dapat tangkap saya. Semburan ni cuma untuk sementara. Tapi chameleon sebenarnya lagi hebat tau. Alamak, chameleon! Betul tu. Mari saya kenalkan lebih dekat lagi. Kenapa chameleon boleh bertukar warna badannya? Kerana ia mempunyai 3 lapisan sel pigmen pada permukaan kulitnya. Sel pigmen ni dipenuhi dengan warna yang berbeza. Yang boleh bercampur dan bertukar antara satu sama lain. Apabila persekitaran berubah, chameleon juga akan menukar sel pigmen pada badannya. Memantulkan warna cahaya yang berbeza. Jadi ia akan menunjukkan warna badan yang berbeza. Macam mana? Chameleon tu lebih hebat daripada awak kan? Wah, besar betul buah ni. Mesti rasanya manis. Tengoklah ni. Wah, nampak macam sedap je. Joki, bila awak nak balik ke sini? Nak baliklah ni. Saya akan balik secepat mungkin. Tolong saya! Apa dah jadi? Joki, tolong jawab! Joki! Mata-mata, tolong mainkan skrin sebelum ianya terputus. Apa benda tu? Saya rasa mesti Joki dah kena serang makhluk jahat. Mata-mata, cepat kenal pasti lokasi tu di mana. Lokasi dah pun disahkan. Ejen, cepat kamu semua pergi siasat dan cari Joki. Mari jaga Ejen. Akan selesaikan sini. Sekejap lagi kita akan sampai lokasi tu. Tapi saya tak nampak pun dusun buah tu. Lupin, awak dah tersilap tempat tak? Tak adalah. Mungkin tempat tu terselindung semak. Lepas kita lalu ni, mungkin kita akan nampak. Kalau macam tu, mari kita teruskan untuk mencari. Tumbuhan kat sini tebal sangatlah. Cantiknya tempat ni. Cantiknya. Wah. Cantiknya bunga yang ada kat sini. Tak ada isyarat navigasi. Kalau lalu sini akan sampai kebun buah. Rakun, awak tak apa-apa? Saya tak apa-apalah. Fogmos, kenapa ni?
bunga ni macam ada yang tak kena je. Ah, bunga yang cantik macam ni mana ada masalah. Jomlah cepat, kita pergi ke kebun buah. Tolong, saya dah tak tahan. Berani nak curi buah saya, ya? Sekarang awak terimalah akibatnya. Buah dalam hutan ni kan hak semua haiwan di sini. Bukannya awak punya. Sejak hari ini, ia adalah milik saya. Wah, manisnya jus ni. Joki, awak kat mana? Jawablah! Itu suara Captain Raccoon! Captain, tolong! Ah, saya macam ada terdengar suara Joki je tadi. Cepatlah kita cari. Cagari lobak. Ah, memang betul. Ini joki yang punya. Mesti dia dah ditimpa masalah. Joki! Joki! Raccoon, tolong jangan mencerit sangat. Kak Mos, kenapa cakap macam tu pula? Saya rasa bunga ni macam bergerak. Macam mana ia boleh bergerak? Kat sana ada benda bergerak. Saya nak pergi tengok. Bluebe, jangan pergi ke sana. Betullah bunga ni bergerak. Ruby! Tolong saya! Captain Raccoon! Joki! Saya. Rupanya bunga raksasa tu juga yang culik Joki! Tolong lepaskan kami! Siapa berani masuk ke dusun buah saya? Inilah akibatnya! Puteri Rotan! Rupanya bunga raksasa ni awaklah yang tanam. Ya, betul. Mereka semua inilah yang akan menjaga dusun buah saya ni. Dusun buah ni adalah kepunyaan semua. Bukannya untuk awak saja. Saya dah kata saya punya. Ini saya punya lah. Buah masa je lah bertengkar dengan dia ni. Lepaskan Joki dan Blue Bear. Kalau tak, teruk saya kerjakan awak. Eh, baik awak fikir diri awak dulu. Serah! Bom peledak! Ambil ni, super jojo! Rupanya senang je saya nak selesaikan bunga pelik ni. Ia boleh hidup semula? Itu pun awak pelik kan? Bunga raksasa, cepat makan mereka semua. Benda kuasa ni, rasanya kita boleh menghalangnya. Raku, serahkan pada saya. Saya pergi siasat sekejap. Mas! Takkanlah saya nak hadapi semua ini sendiri! Jangan datang dekat sini! Thank you.
tahu dari mana kuncinya. Saya dah jumpa. Rupanya, benda kuasa ini telah datang dari bunga matahari itu. Ianya bahaya betul lah. Ha, Bluebird, Toki. Wah. Saya rasa penatlah. Kali ini saya lepaskan awak semua. Jus buah ni. Pasal jus buah ni lah, Joki nyaris dimakan oleh bunga raksasa. Marilah kita sama-sama nikmatinya. Wah, sedap jus buah ni. Joki. Betul ke? Boleh bagi saya satu lagi? Tak ada masalah. Saya ada petik banyak. Mana pergi buah ni? Saya dah tak boleh minum lagi lah. Ada nyamuk lah. Rakun, kehebatan awak menangkap nyamuk tak sehandai perangkap lalat. Awak tu hebat sangat ke? Mestilah. Perangkap lalat Venus terlanga bila memburu dan dia mempunyai dua baris bulu seperti taring pada mulutnya. Terdapat tiga rambut seperti lidah di dalam mulut. Dan banyak jus madu bawah rambut halus. Serangga yang melintas akan tertarik dengan jus madu itu. Bila mereka minum jus itu dan secara tak sengaja menyentuh rambut, perangkap lalat Venus akan tutup mulut dan memakannya. Ada ke cara untuk pebijak yang ditangkap larikan diri? Itu saya tak tahulah. Apalah, saya guna untuk tangkap nyamuk dulu. Memperkenalkan ciptaan terbaru saya yang hebat setakat ni. Betul ke hebat sangat? Awak tengoklah sendiri. Masa yang ditunggu-tunggu dah pun tiba. Ciptaan hebat apanya? Setakat sekeping tilam aja tu pun nak kicu. Ini bukan tilam biasa ya, tapi inilah super trampoline. Kalau awak nak tahu, kuasa lantunannya sangat luar biasa. Betul ke ni? Tilam super trampolin. Biar saya cuba lompat. Wah, Blueband ni memang ciptaan awak yang hebat. Kan betul saya cakap tadi? Wah, awak pun cubalah sekali. Saya tak nak. Nasib baiklah saya tak langgar motorhome kesayangan saya. Kenapa ia boleh bergerak? Motorhome saya! Motorhome saya, awak nak pergi mana tu? Apa yang dah berlaku? Motorhome saya tak sepatutnya bergerak sendiri. Mari kita siasat apa yang berlaku. Thank you.
kita nampak ia terbang ke sini kan? Tapi mana dia dah pergi? Awak semua berhenti! Sikit lagi nak kena langgar. Burung, kenapa dengan awak ni? Tadi ada kereta muncul di langit dan terbang. Sikit lagi nak langgar saya. Saya takut sangat. Itu mesti motorhome saya. Burung, awak nampak tak siapa yang pandu kereta terbang tu? Masa tu saya tak nampak dengan jelas. Saya cuma terlanggar daun di atas kereta. Ada daun. Fox Moss, tolong saya uji daun ni. Ini daun empat kelopak kepunyaan Puteri Rotan. Jadi maknanya, motorhome awak boleh terbang sebab daun ni lah. Tak guna. Ini mesti angkara Puteri Rotan tu lagi. Jadi apa kita nak buat sekarang? Jom kita ke sana dan cari motorhome awak. Jangan risau. Sebab tu bukan motorhome biasa. Saya pasti Puteri akan datang minta tolong nanti. Wah, hebatnya. Akhirnya saya ada rumah sendiri yang boleh terbang. Tak sangka teruk betul citarasa Blue Bear. Tapi tak apalah. Saya akan hias rumah ni cantik-cantik. Menarik juga. Ini boleh dijadikan sebagai pasu bunga. Apa kat dalam ni agaknya kan? Matinya benda ni. Aduh, habislah. Mata saya tak boleh buka. Macam mana ni? Macam mana nak kunci ni? Tolong saya. Tolonglah saya. Tolonglah, rumah ni menakutkan saya nak keluar sekarang juga. Perhatian. Sistem anti kecurian diaktif. Isyarat pertolongan. Nampaknya sistem motorhome dah hantar lokasi. Baik, mari kita bertolak dan cari motorhome Blue Bear. Blue Bear!
Hei! Pintu utama dimusnahkan. Puteri Rotan, cepat keluar! Awak terkejut ke? Lain kali jangan berani nak curi motorhome saya. Semua salah awak. Cinta kereta yang rosak. Cepatlah. Selamatkan saya. Puteri Rotan! Bertahanlah! Hei! Super trampolin! Super trampolin? Itu idea yang bagus! Tak bagus! Tolong selamatkan saya! Giliran kita untuk tolong! Jangan cari! Lain kali, jangan suka-suka nak curi motorhome saya. Selain saya, bahaya untuk sesiapa masuk dekat dalam tu. Saya pun tak ingin masuk kereta buruk tu lagi. Sakit badan saya tau. Kalau saya jumpa lagi, kereta awak tu akan saya hancur-hancurkannya. Buat penat je kita selamatkan dia. Sikit pun tak usah terima kasih. Saya tak kisahlah. Yang penting motorhome saya dah selamat. Oh, motorhome kesayangan saya. Kenapa kapal terbang kertas tak boleh terbang tinggi? Tak boleh kau ajar saya macam mana nak buat kapal terbang kertas ni terbang tinggi? Kalau nak ia terbang lebih tinggi, awak kena faham beberapa prinsip penerbangan kapal terbang. Pesawat biasanya mempunyai peranti daya pendorong. Awak campak kapal terbang kertas sebenarnya adalah untuk berikan daya pendorong kepadanya. Reka bentuk sayapnya pula rata di bawah dan melengkung di atas. Reka bentuk ni boleh jadikan aliran udara di bawahnya lebih rendah daripada di atas supaya tekanan di bawah sayap lebih kuat daripada di atas. Jadi terdapat daya angkat ke atas. Daya angkat inilah yang menyebabkan boleh terbang tinggi. Wah, jadi lepas ni saya pun boleh terbang ke ruang angkasa lah. Rakun, angkasa lepas tak ada udara, jadi awak tak boleh terbang ke sana. Melepaslah. Kami dah balik. Mana semua? Mana ni? Komat. Semua cepat berundur. Komander sedang main sorok-sorok. Awak semua dah balik. Saya ada masak sup ni. Marilah semua rasa. Saya dah makan. Kapten Raccoon. Nah, cubalah sup saya ni. Baiklah. Habis dah. Sedapnya sup ni.
Yoki, ha? Awak letak apa dalam sup ni? Saya bubur sikit rumput, buah dan cendawan. Semula jadi sehat, bebas pencemaran. Semua suka makannya. Ada banyak lagi. Kenapa dengar semua ni? Saya tak boleh gerak. Keracunan makanan? Adakah sebab makanan itu beracun? Saya tak pasti, tapi kita kena siasat. Saya nak ikut tangan robot bawa saya. Lupet, baiknya awak. Lepas selamatkan semua, saya akan belanja awak nanti, ya? Tweet, awak tinggal sini jaga mereka, ya? Tunggu sampai kami balik. Baik. Ada apa dekat depan tu? Lampu yang menarik. Anak, kamu tak apa-apa ke? Nampaknya belang di badannya sama macam kamu semua. Biar saya periksa dulu, ya. Sama keracunan makanan. Anak, awak makan apa tadi? Makan cendawan. Adakah semua ni sebab cendawan ni? Saya kutip cendawan tu di sinilah. Biar saya periksa. Yoki, mari tengok sini. Hati-hati dengan spora. Memang cendawan ni beracun. Saya akan buat penawar sekarang. Hai. Dah siap dah. Bluebear, nah ini penawarnya. Cepatlah makan. Wah, ia memang berhasil. Seronok dah boleh bergerak. Baguslah. Awak dah pulih sekarang. Saya nak buat untuk yang lain. Cendawan merah, cendawan biru, cendawan besar, cendawan kecil, cendawan kesayangan semua. Saya dah datang ni. Wah, nampaknya warna pun lebih menyala. Apa dah berlaku? Ada yang mencuri cendawan saya ke? Semua penawar dah pun siap. Sekarang, mari musnahkan semua cendawan ni supaya tak ada lagi haiwan yang terkena racun. Baik. Siapa berani usik cendawan saya? Puteri Rotan. Rupa-rupanya semua cendawan ni awak yang tanam, ya? Saya gunakan cendawan yang cantik ni untuk hias dusun. Tapi awak telah mencurinya. Awak memang tak guna. Haiwan lain yang termakan semua terkena racun. Jangan cakap banyak, bunga raksasa. Halau mereka tu. Cepat lari. Lengan robot. Serangan penumbuh.
saya, Wisdom SUV. Etikat Super Fan. Saya tak boleh bertahan. Yuki, naik ke kapal sekarang. Dia sendiri yang cari penyakit, kan? Walaupun dia jahat, kita kena juga selamatkan dia. Cepat makan. Awak bagi saya makan apa? Penawar racun. Sekarang baru awak tahu bahaya buat semua ni, kan? Tapi awak dah rosakkan cendawan saya. Macam mana saya nak hias? Ganti balik! Kami akan tolong hias kebun awak. Kami dah hiaskan untuk awak. Tapi jangan tanam cendawan beracun lagi, ya. Terima kasih buat semua ni. Saya sukakannya. Walaupun kita semua telah keracunan, tapi kita berjaya selesaikan masalah cendawan dan lindungi hutan. Kita semua ni hebat, kan? Watak utama kali ni macam tak ada je. Saya macam ada terbau sesuatu lah. Adakah Joki masak sup lagi? Saya dah masakkan sup. Marilah cuba. Cepat muntahkan. Cendawan tu tak boleh dimakan. Jangan risau. Saya ada kaedah pengenalan cendawan. Rakun, awak rasa kaedah tu betul-betul tepat ke? Mitos satu. Cendawan beracun semuanya berwarna cerah. Di mana kenyataan ini taklah tepat. Sesetengah cendawan yang tak berwarna cerah juga beracun. Mitos dua. Apa yang tak dimakan pun pijat ialah cendawan beracun. Kenyataan ini juga tak tepat. Sesetengah cendawan beracun pun pijat juga suka makan. Mitos tiga. Cendawan di rumput tak beracun. Ini sebenarnya banyak cendawan beracun tumbuh di atas rumput. Mitos empat. Cendawan tercalar dan mengeluarkan cecair adalah beracun. Kenyataan ini juga taklah tepat. Jadi kaedah pengecaman cendawan beracun sebenarnya tak boleh dipercayai. Untuk cendawan liar, kita tak sepatutnya memetik, membeli ataupun memakannya. Tak lah.
yang nombor satu pastinya lobak saya. Tunggu, salah. Sebab yang terbaik sebenarnya aku sayur manis tak. Tak boleh berebut-rebut. Pertama tahun ni pastinya umur saya. Cendawan siapa yang busuk ni? Kalau nak tahu, inilah cendawan yang berada di stokin saya. Cendawan ni sangat istimewa kan? Ini dah pasti saya lah juara kali ni. Busuk. Tak boleh dipetikkan sang lagi. Tambah sikit asid netrik. Rakun, Fog Boss, Blue Bear. Ada misi kecemasan. Cepat berkumpul di pangkalan. Terima! Satu, dua, tiga! Ketika cuti pesta menuai sekarang ni, aktiviti menuai tahun ini mungkin dibatalkan. Dibatalkan? Saya baru dapat berita. Saya sayuran untuk merayakan pesta menuai. Semuanya dah hilang dari tanaman. Ini adalah gambar yang diambil tweet di tempat kejadian. Siapa yang nak curi kopi saya? Jadi saya nak kamu siasat ini agar siapa. Dan kalau kamu gagal selesaikan sebelum pesta menuai tiba, nampaknya semua aktiviti akan dibatalkan. Jungle Agent, mari kita selesaikan di sini. Cendawan saya masih ada rupanya. Saya akan contoh kesempatan saya. Mari kita ikut sisi ini. Pasti akan jumpa. Nampaknya sisa buah itu. Mesti ada pencuri mampiran kebun ini. Awak semua berhenti. Jangan rosak tokoh saya. Itu kan suara Puteri Rotan. Jom kita pergi tengok. Puteri Rotan, ini labu yang awak tanam kan? Apa dah jadi ya? Kalau awak cuba serang, saya akan kata awak. Jangan, jangan terus rumah awak tak boleh. Sebenarnya saya macam ni. 丰收节马上要开始了，今年最美味的果实一定是我种的大白菜。我也想参加丰收。
Ya, Cik. Dia dapat tunggu satu. Saya tak menuai. Memang tak aku sudah bersekolah.秋天真好，有吃不完的水果。
Siapa yang rawat tamat sangat? Kalau dia sudah pergi, dia sudah jauh dari kita. 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 只有经过了春天的发芽，和夏天的生长，到了秋天，植物们才能有更大的果实。再一个到了，冬天万物开始沉睡，就让生机勃勃地等待下一个春天的到来。Hi, kalau awak suka video kami, sila subscribe channel dan jangan lupa tekan loceng. Bye.